antri ya. Jadi kita bagaimana caranya mundur dengan benar ya untuk ke loading point. Kita harus lihat posisi Exa ya, body Exa dari sisi kanan ya, satu spion aja kan itu. Jadi posisi kita manuver kita ada harus. Jadi bisa seimbangkan, jangan kita lihat kiri kanan nanti kita akan pusing ya. Cukup satu spion udah lurus. Tapi pastikan bahwa sisi kanan kiri kita aman ya. Nah, itu kita posisi kita manuver di kiri lalu kita akan mundur kanan. Benar ya? Iya. Nah, di spionnya kita lihat. Oke, okay. Kita kasih 4 paket, 4 paket, jangan 5. 5 saya semua komandan. 4 paket banyakan juga, Bos. Banyakan. Lagi. 4 paket tapi vessel-nya dikurang-kurangi. Iyalah. Jangan banyak-banyak. Ya, banyak. Mainin. Heeh. Kita nukat sekarang, Bang. Ada nukat tuh. Udah ngisi. Sekarang. Oke, dapat. Ada itu. Tuh, buru. Lah. Yang di sini. Ya, udah, jom, Bre. Nah, lanjut lah tuh. Tete-tete yang di bawah cepat naik ke atas ya, ini udah mulai turun. Hujan gak? Hujan di atas. Oh iya, pastikan dulu kalau hujan kita naik kosong aja. Iya, iya. Ya itu satu putih udah mundur ya. Kita akan masuk ke posisi yang kosong. Iya. Berarti kita manuvernya apa nih? Dari sini ya? Dari sini. Oke, langsung. Pelan-pelan aja ya. Oke. Ya, kita mulai manuver ya. Keluar dari Pelang Batubara bersama keluarganya. Kopi di jam. Nah. Oke, jadi kita manuver sudutnya kurang lebih 180 ya. Lalu kita mundur ke arah kurang lebih. Nah itu lalu posisi kanan diperhatikan, lihat kiri dalam posisi aman ya, ada trintin di sebelah kiri. Balik Pak Mali, aku berada ganggu. Ada trintin sebelah Pak kiri. Bisa, tidak bisa diganggu karena masih berkumpul sama keluarganya. Di kopi. Kita terus lurus. Di situ udah kelihatan bodinya. Nah, tinggal diatur aja posisinya, oke? Okay? Nah, ini batu bara. Oke. Hah? Terima kasih. Ya udah di sini aja enggak apa-apa. Tinggal maju mundur dah. Kenapa nggak loading? Nggak loading, udah bikin jalan bilangnya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Itu udah trik mundur yang baik dan benar ya. Kembali. Nanti kalau udah terisi penuh, lanjut. Di bel langsung. Oke, keluar. Langsung jalan. Oke. Lewatlah. Langsung. Maju dulu ya dah. Ini posisi alat kita sebelah kiri sini ya. Kita loading sebelah kiri. Tadi yang satu nggak jadi karena dia posisinya lagi
kalau sudah ada anu non. Nah, itu ada kelihatan ya. Pinggir lete. Biasanya kalau malam itu kita lihat lampunya. Lampu aja. Iya, lampu dari ekskavator. Jadi kita bisa mundurnya dengan benar. Biasa lampu kalau nggak salah sebelah kiri. Kiri kanan. Kiri ya? Kanan ya. Nah, di kiri kanan itu contohnya di sana itu eksa itu lampu sebelah kiri. Pakadek. Jadi mundur kita lihat lampu itu ya di spion. Pakadek. Itu udah posisi ini vessel kita udah berada di tengah-tengah. Lurus. Pakadek. Jadi itu cara yang baik untuk mundur. Terima kasih konco, di atas sudah turun hujannya, kopi kak. Oke. Konco, di sini. Dua empat ketilah.